Panglima TNI dan Kapolri melakukan kunjungan ke Provinsi Papua. Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subianto dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan kunjungan ke Provinsi Papua. Pada kunjungan tersebut, Panglima Jenderal TNI Agus Subianto kepada awak media menyampaikan keberadaan TNI di Papua guna membantu mensukseskan program-program pemerintah dengan tujuan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Keberadaan TNI di Papua dalam bentuk membantu program-program pemerintah. Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Papua, tentunya TNI kolaborasi dengan instansi lain seperti Polri dan lembaga yang terkait. Kedepan juga kita di daerah Kabupaten akan melakukan kesejahteraan, sedangkan bantu dari program Kementerian PUPR dengan juga tadi dipaparkan oleh Pangdam itu menghadapi musim hujan ini tentunya kemungkinan bencana alam yang terjadi tadi sudah dipaparkan dan saya sebagai kebijakan akan mendukung apa yang dilakukan oleh Pangdam, contoh tadi lapangan, water treatment, kemudian LCR dan sebagainya kita akan. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan, Polri bersinergi dengan TNI dan seluruh stakeholder guna mengawal dan mengamankan tahapan pemilu sehingga seluruh tahapan dapat berjalan aman dan lancar. Memiliki tugas untuk mengawal dan mengamankan tahapan pemilu sehingga semuanya bisa berjalan aman dan lancar. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama ini, di mana-mana kita selalu mengawal dan menyerukan, menyaksikan masyarakat ataupun dari KPU mungkin ataupun dari Bawaslu menyelenggarakan komitmen mengawal pemilu kami. Jadi saya kira ini menjadi penting dan harus terus digelorakan sehingga pemilu berjalan dengan aman dan tertib, masyarakat juga bebas memilih apa yang jadi keinginannya dan yang paling penting menjaga persatuan dan kesatuan sehingga kemudian ke depan apa yang menjadi tujuan nasional, apa yang menjadi cita-cita bangsa, semuanya bisa berjalan dengan aman, lancar dan sesuai dengan harapan rakyat. Ahmad Tumgair, AD Media Papua, mengabarkan.